masih gedean kemarin, iya. Tahun lalu maksudnya? Enggak, kemarin. Oh, hari kemarin. Ini iya. Udah agak mending ya, berarti ya? Iya. Ini tadi ninjau banjir di mana, Pak? Ya, kita ninjau di lokasi RW 02 dan RW 08. Hmm. 08 itu ada 6 RT. Hmm. 6 RT yang ketiga RT 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. 5 RT. Udah setinggi apa, Pak, banjir? Ya lumayan yang paling tinggi ya 1 meter. 1 meter ya? Paling tinggi itu RT berapa, Pak? Di RT 1. RT 1. Oh, ya berbatasan dengan Kaliangke. Oh, langsung berubah yang belum dinormalisasi. Mm-hmm. Jadi ya meluap. Oh, Kaliangke. Jadi meluap ya. Ini udah berapa hari nih, Pak, gini, Pak? Baru sih tadi pagi. Yang hujan deras tadi malam ya, Pak. Hujan malam juga mungkin curah hujan di hulu juga tinggi. Akhirnya ya sini. Ada warga yang mengungsi, Pak? Untuk yang mengungsi alhamdulillah sih belum. Pak, ini yang disiapkan apa, Pak, buat penanggulangan banjir ini mulai dari? Iya, memang kita prioritaskan yang pengungsi ya, karena ini COVID. Jadi kita usahakan kita tinjau lokasi pengungsian yang sesuai dengan prokes gitu. Dengan prokes kesehatan yang sampai nanti terjadi penularan di lokasi pengungsian itu yang kita wanti-wanti jajaran RT sama RW-nya terhadap hal itu. Posko di mana, Pak, yang udah disiapin? Posko untuk sementara kita di masjid-masjid. Di masjid-masjid. Karena masjidnya ini sudah disiapkan lumayan tinggi. Artinya bebas lah dari genangan air. Kalau buat upaya dari penyurutan air sendiri, apa yang sudah dilakukan? Kemarin sore kita melakukan pompa. Pompa mobile kita bawa ke sini, penyedotan karena kalinya memungkinkan untuk kita sedot. Ini sedot. Ada berapa pompa mobil, Pak? Kita kemarin 2. Ada 2. 2 unit. Dengan kapasitas 300 sampai 500 liter per detik.